Hey sobat, ketemu lagi di David Channel. Oke, kali ini aku nggak buat video tutorial ya, tetapi mau unboxing sesuatu. Tebak apa? Oke, langsung aja, nggak usah banyak basa-basi. Yang mau aku unboxing kali ini yaitu laptop HP 240G7. Laptop ini tergolong untuk kalangan kelas menengah ke bawah. Lebih cocok untuk belajar atau digunakan untuk pekerjaan yang ringan-ringan saja. Dengan harga 6 jutaan, menurutku sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan. Ditenagai dengan prosesor Intel Core i3 generasi ke-10, memori 4GB DDR4, penyimpanan SSD 256GB SATA, dan untuk layar berukuran 14 inch dengan resolusi 1366x768 anti-glare. Sedangkan di bagian port terdapat 2 USB 3.1, 1 USB 2.0, 1 HDMI, 1 RJ45, 1 headphone atau mikrofon combo, dan 1 AC power. Berat laptop ini 1,52 kg, sedangkan untuk materialnya hanya berbahan plastik. Operating system bawaannya yaitu Windows 10 Home Edition. Untuk paket penjualannya yaitu 1 unit laptop, adapter charge, tas, serta kartu garansi dan buku petunjuk. Jika kalian ingin mencari referensi merek lain, ada dari Asus yaitu seri Pro P1411CJA EK551T. Oke, sekian video unboxingku kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya.